apa lagi? Tekan butang subscribe tu cepat. Kalau tak, ish kau ni. Mood sopan. Hai semua, kalau tak keberatan, silalah tekan butang like dan subscribe tu. Terima kasih ya. Kunjungi Monster Online Store dan dapatkan barisan produk-produk rasmi dari Monster seperti Galaxy Card, komik Boboiboy Galaxy Musim 2, figura dan macam-macam lagi. Ayo ke Monster Online Store sekarang. Boboiboy Galaxy. Kita mencari satu galaksi. Kuasa ini jadi reality. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kita. Lepaskan kuasamu, mereka akan tahu ini dunia kau dan aku. Yeah. Melayang kita lawan, bayangmu jadi awan. Yes, we are the only one. Boboiboy Galaxy. Besarnya pokok ni. Eh, ada jalan masuk ke dalam. Ayuh, ada orang penting di dalam pokok ni yang korang harus jumpa. Dua, tiga, campur madu. Siapakah gerangan kamu? Kasa! Kau rupanya Kasa! Tapi pokok kecil daunnya hijau. Awak tua benar muka kau. Cih, ro yo bol ro. Cerminlah muka sendiri, bro. Kenapa muka aku berkedut? Berapa lama aku tertidur? Dah berdekat sejak perjumpaan terakhir kita. Wahai sahabat lamaku, Gaharum. Cepat betul masa berlalu. Kayu garu di dalam gua. Siapa kamu ni semua? Ha, dia pantun tu. Cepat jawab, Boboiboy. Aku ada daun, ada akar. Apa khabar? Malunya aku. Hapeh punya pantun. Mel aku balas. Ikan siakap di bawah belayar. Kami ni anak murid Tok Kasa. Langsung tak kena. Ha, 2x5 je. Oh, anak murid. Anak murid kau Kasa. Kelakarlah diorang ni. Jadi, anak murid Kasa, apa yang korang buat kat sini? Saya datang sini nak belajar macam mana nak keluarkan kuasa elemental balak. Tok Kasa kata, Tuan Guru boleh tolong saya. Elemental balak? Adakah kamu mewarisi kuasa King Balakong? Panjang ceritanya. Pendekkan. 2, 3, ya. Ya. Apa? Betullah balas pantun aku. Boboiboy memang waris kuasa elemental balak, kan? Oh, kamu pengguna baru kuasa elemental? Ya, Tuan Guru Gaharum. Apa dah jadi pada Retaka? Bukan kau yang kalahkan dia? Bukan. Aku hanya mampu membekukan dia. Tetapi Boboiboy yang akhirnya berjaya mengalahkan si Retaka tu. Oh. Buah limau dibuat asam boy. Terima kasih, Boboiboy.
Sama-sama. Tapi saya masih belum dapat mengeluarkan kuasa elemental tahap ketiga. Tuan Guru boleh latih saya? Latih kamu? Hai, kamu dah tersilap orang ni. Aku hanya tukang masak je. Oh, apa? Lah, ingatkan orang kanan King Balakung tadi. Aduh, kenapa Tok bawa kita orang jumpa tukang masak? Apa yang dia tahu pasal kuasa elemental tahap ketiga? Benarlah, aku memang tukang masak King Balakung. Tetapi, siapa lagi yang lebih rapat daripada tukang masak diraja? Hah? Tukang masak diraja? Ya, King Balakung terkenal bukan sahaja dengan kekuatannya, tetapi juga dengan kekuatan seleranya. Sumber kekuatan utama King Balakung ialah daripada makanannya. Jadi, akulah yang bertanggungjawab untuk menghidangkan santapan yang seimbang dan berkhasiat bagi memastikan baginda boleh mengoptimalkan kuasa elementalnya. Aku sendiri pernah saksikan bagaimana baginda dapat kuasa bala satu ketika dahulu. Jadi, bolehlah Tuan Guru ajarkan cara untuk dapatkan kuasa tu. Daun pandan, daun mengkudu, tidak semudah itu. Apa maksud Tuan? Benar. Aku boleh ajarkan cara untuk dapatkan kuasa bala. Tetapi, kamu perlu lakukan sesuatu untukku terlebih dahulu. Baiklah. Apa yang kita orang kena buat? Dapatkan aku 4 bahan ini. Garam kristal dari hutan bakau utara. Cili suci lembah timur selatan. Kelapa langit dari pokok pencecah awan. Dan biru-biru untuk pelengkap dapurku. Bolehnya nama bahan-bahan tu? Tuan Guru nak buat apa dengan bahan ni semua? Aku perlukan bahan tu untuk... Aku nak masak Tom Yam Sakti. Tom Yam Sakti? Makanan kegemaran aku. Aduh, laparnya. Bertahun aku tak makan. Habis kempis perut ni. Food Penguin, nak order Tom Yam Sakti satu? Saya lebih, eh? Oi, mana boleh order je? Alah, Tom Yam je kot. Mana-mana pun sama je. Tak sama! Tom Yam Sakti yang asli mesti dimasak sendiri dengan bahan-bahan berkualiti tinggi. Ini mesti makanan yang King Balakung makan. Baiklah, Tuan Gaharum. Kita orang akan dapatkan semua bahan-bahan yang Tuan nak tu. Bagus! Kayu getah, kayu jati. Lekaslah pergi! Aduh, kita kena cari bahan je. Kenapa kena lari lintang kukang pula ni? Jangan banyak cakap lah. Lari je dulu. Bila aku dalam misi dengan kau je, mesti kena berlari. Apa kena dengan kau ni? Aku pula yang salah. Sudahlah tu. Kita kena lepaskan diri sebelum. Itu pemeriksa. Serang! Alamak! Dia orang dah jumpa kita! Fang! Letupan bayar! Ikut sini! Mana dia orang? Berani masuk kawasan ni? Nak baca komik penuh Bobo Galaxy musim 2? Dapatkan di pasaran sekarang!